warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Iden. Nah, di sini kita dapat packingan dari. Nah, penasaran kita mau unboxing apa isi dari kotak ini? Ya, kita langsung aja unboxing isi dari bungkusan ini. Nah, sebelum kalian tahu apa yang saya unboxing, jangan lupa di subscribe agar saya akan bersemangat buat unboxing apa aja. Ya, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Wow, ternyata ini kita tepikan, terus kita lanjut ini. Ya, oh, isi dari box ini, banyak bumble-nya, banyak sekali bumble-nya ini. Ini buat teman-teman yang mau beli barang ini, nanti saya akan kasih linknya di kolom deskripsi. Oke. Wih, ini langsung, gak ada edit-edit. Jadi, oh, oke. Ini harganya. Ini dia, kita simpan. Oke, kita tepikan ini. Nah, kira-kira ini barangnya apa ya? Pasti kalian tahu, ini mereknya sudah tahu, Zhiyun. Terus Smooth Pour. Nah, ini barangnya. Ya. Al dari di Zhiyun. Nah, sekarang kita unboxing aja untuk barangnya, langsung aja kita. Nah, kalian bisa lihat di sini, yaitu terdapat aksesoris seperti ini. Nah, ini saya nggak tahu apa namanya, kalian bisa lihat aja nanti isi dalamnya. Terus ini contoh barangnya. Terus ya udahlah, kita langsung unboxing aja. Buat yang kepengen untuk barang ini, nanti saya akan masukkan ke kolom deskripsi buat pembeliannya. Jadi saya memang sengaja kalau unboxing gadget itu plastiknya nggak terlalu di sobek-sobek, karena saya nggak mau jelek dari yang lain. Nah, gitu dia. Jadi unboxingnya yang rapi, karena saya nggak suka yang nggak rapi. Ciat-ciat. Oke, ini dia. Ya, kita buka. Pertama-tama kita lihat. Ya. Oh, terbalik kali ya. Tau ini emang betul gini. Wush, keren. Nah, isi dalamnya kosong. Gak ada lagi. Oke. Kita lihatkan. Ini kita singkirkan di sini aja. Terus untuk kotaknya, nah, ini kita dapat satu buah CD dari Zhiyun. Nah, kita lihat ini apakah CD atau buku panduan. Oh, ternyata seperti kemasan CD, jadi isinya ternyata buku panduan cara penggunaannya. Nah, di sini semuanya. Nah, ini. Jadi bisa kalian cek nanti di setiap pembeliannya, nanti akan kalian dapatkan buku panduan seperti ini.
Nah, itu dia. Oke, ya kita lewatkan untuk buku panduannya, langsung aja kita buka barangnya. Wush. Wow. Keren. Keren, keren, mantap. Wow. Wush. Luar biasa ya. Nah, ini dia penampakan dari gimbalnya. Oh, nah, ini dia bentuk gimbalnya seperti ini. Ini sangat menarik tuh. Nah, ini kalau kita lihat mungkin pakai charger, pakai cas dulu. Jadi supaya bisa digunakan. Nah, seperti ini. Ini, nah, ini kondisinya hidup. Oke. Nah, seperti ini. Kalian bisa cek di sini nih, ini nyala. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa nanti pasang untuk handphonenya, smartphonenya yang kalian anggap terbaik. Dan kita dapat lagi yang kakinya, kaki tripod. Kaki tripodnya seperti ini. Ya. Terus dapat kabel. Dapat kabel. Oke. Ya. Jadi untuk cara penggunaannya seperti biasa penggunaannya. Jadi kalian bisa lihat nanti untuk hasil pemakaian dari gimbal dari Zhiyun. Nah, di sini. Oke. Jangan lupa untuk kalian bertanya-tanya, silahkan komen aja apakah perlu apa-apa ada apa. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa di share. Ya, jangan lupa di like dan di share. Dan jangan lupa di subscribe untuk video ini. Oke, teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa malam-malam?